Pasukan penyiasatan bersama atau Joint Investigation Team JIT akan menjangkakan siasatan akan diteruskan sehingga akhir tahun ini dan sehingga kini kerja-kerja siasatan terperinci masih dijalankan bagi mengumpul bahan bukti dalam mengenal pasti punca dan pihak yang bertanggungjawab terhadap nahas penerbangan MH17. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, pasukan penyiasatan kini membuat gambaran yang lebih jelas mengenai kemungkinan punca kemalangan tersebut. Selain itu, meneliti dan menyiasat semua aspek dengan lebih terperinci. Perlu diketahui bahawa tujuan penyiasatan jenayah yang sedang dijalankan ini adalah untuk membawa mereka yang bertanggungjawab yang mengakibatkan insiden malang ini ke muka pengadilan. Dan semua mekanisme pendakwaan juga sedang dipertimbangkan. Walaubagaimanapun, kita tidak menuding jari pada mana-mana pihak sehingga bukti benar-benar sahih dapat diabsahkan. Datuk Seri Najib memberitahu perkembangan terkini itu melalui ucapannya di upacara memperingati tragedi MH17 di Kompleks Bunga Raya KLIA. Bagi siasatan teknikal pula, Lembaga Keselamatan Belanda atau Dutch Safety Board DSB telah dipertanggungjawab untuk mengendali dan menjalankan siasatan berdasarkan piawaian dan ketetapan dalam lampiran ke-13 Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO dan dijangka akan menerbitkan laporan akhir insiden kemalangan MH17 pada awal bulan Oktober depan. Upacara memperingati insiden MH17 ini turut dihadiri waris dan anggota keluarga mangsa.